Oke, para sahabat, ketemu lagi dengan saya Henry Tangkelo di HTA Channel Merah Putih Selalu di Hati. Pagi ini saya kembali ada di lapangan bola bersama dengan teman-teman saya. Kalau minggu lalu saya menjadi pelatih mereka, tetapi hari ini saya akan merangkap pelatih dan pemain karena saya akan ikut main bola. Ya, karena minggu lalu saya kaki saya ankle agak cedera, tetapi hari ini saya coba untuk mulai bermain kembali sambil mengawasi mereka sebagai tetap sebagai pelatih. Ya, para sahabat. Oke, ikuti saya akan ikut main bola dengan mereka. Sahabat, saya agak capek, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Tim saya sudah ketinggalan 1 gol, tapi saya akan kejar. Ya, karena sahabat ternyata walaupun sudah berusaha, tetapi ternyata tim lawan lebih siap dan lebih kuat ternyata ya. Dan walaupun hari ini mungkin tim saya kalah, tapi minggu depan saya akan tetap memimpin mereka ya untuk menghadapi tim yang lain. Tapi intinya adalah bahwa kami tetap berolahraga, tetap cari keringat ya. Bukan persoalan menang atau kalah, tetapi yang penting adalah bagaimana membangun semangat ini ya, memunculkan keinginan untuk bermain bola, seperti komitmen saya bahwa saya ingin membangun sepak bola ini sehingga bisa lebih baik lagi. Oke, para sahabat, sudah setengah babak dan para pemain juga sudah kecapean, mereka akan istirahat dulu sambil ngobrol menyusun strategi untuk menghadapi babak kedua. Ayo kita ikuti, para sahabat, kita ikuti, kita lihat mereka sambil ngobrol-ngobrol. Kena engkel? Agak, bro, malahnya dong berat pulang. Iya. Jelasin dulu.
Nanti kita tantang timnas. Oke. Para sahabat, saya hari ini menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Sedih. Ini pemain-pemain saya ini ternyata sarapannya seperti ini nih. Ya kan? Nah, inilah mungkin salah satu alasan ini kenapa selalu kalah, nafasnya habis. Tempe sih ada bergizi ya, cuman itu doang. Ya kan? Nah, ini aduh, ini menu minggu depan harus diganti nih biar lebih bergizi lagi nih. Energinya nggak ada nih kalau kayak begini. Oke, oke. Nanti kita akan ambil. Para sahabat, setelah istirahat kurang lebih 10 menit, mengatur strategi, bincang-bincang ya, untuk mengejar ketertinggalan 1 gol tadi di babak pertama. Maka ini sudah mau masuk lagi babak kedua. Mudah-mudahan tim saya bisa ngejar ketertinggalan tadi. Tapi tadi ternyata saya lihat tim saya sarapannya pas istirahat ternyata hanya nasi putih dan tempe goreng ya, tapi gak apa-apa, itu juga sudah cukup bergizi ya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi, lebih fight lagi. Nah, tapi setelah ini karena tadi makanannya kurang bagus, saya lihat setelah ini saya akan siapkan yang lebih bergizi buat mereka supaya semangat. Oke, ikuti saya, semangat tetap. Setelah berusaha keras, akhirnya tim saya, walaupun dengan tadi di jeda mereka makan sarapan tempe, akhirnya bisa mengejar ketertinggalan ya. Dan akan kami pertahankan terus sampai akhir pertandingan babak kedua. Oke, mungkin itu saja dulu para sahabat. Saya juga masih ngos-ngosan karena tadi ngejar bola. Dan hari ini saya tetap mengajak para sahabat semua untuk tetap semangat ya. Kita olahraga sambil mungkin kalau saya tiap minggu rutin main bola seperti itu dengan teman-teman saya, dengan harapan bahwa akan memberikan semangat kepada siapapun yang menyaksikan konten YouTube saya ini. Oke, itu saja para sahabat, sampai ketemu lagi dengan saya. Merah putih selalu di hati.